Salam ustaz. Kalau ibu bapa yang kematian anak yang masih kecil, nah, adakah ibu bapa tersebut masuk syurga bersama anaknya tanpa hisab? Disebut di dalam hadis, apabila orang mukmin kematian anak semasa kecil, maka antara kelebihan kematian anak semasa kecil, anak tu akan ambil anak ayah dia masuk syurga. Sama ada lepas pada kena hisab ke, lepas pada kena pajak di pada mahsyar, hak penting kesudahan dia, anak tu akan ambil ayah dia masuk ke dalam syurga. Masuk dulu ke dalam neraka ke, kena timbal dulu ke apa dia, hak penting kelebihan dia, dia boleh tarik. Nak kata tanpa hisab tak juga, bukan kata apabila ada anak kematian, ada anak kita hak kecil mati, maka kita akan masuk syurga tanpa hisab tak juga. Hak penting dia akan menyelamatkan kita. Sama ada lepas daripada kena pajak dulu ke apa tu suku pasar. Tu disebut dalam hadis kata lagu tu. Nah. Ha, nak celika belaka ni. Nah, nama dia buat masalah tak siwi Tuhan cara, tak siwi Tuhan hisab. Kena hisablah. Nah. Kelebihan budak tu tetap ada kelebihan. Masalah kita dengan Tuhan, hisab tu tetap ada. Nah.